بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kita sebagai manusia, kita ingin ya Allah hidup di dunia ini dengan penuh rasa bahagia. Kita nakkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kita nakkan kebahagiaan dalam perhubungan kita. Kita nakkan kebahagiaan dalam kerja buat yang kita lakukan. Kita nak apapun dalam hidup ini dalam keadaan hati kita bahagia. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberi prinsip bahagia dengan Allah campakkan terlebih dahulu ketenangan, disebut oleh Allah sakinah. Dan sakinah inilah sebenarnya yang merubah rumah tangga itu menjadi bahagia, perhubungan itu menjadi bahagia, kerja yang kita lakukan akan menjadi bahagia, kehidupan kita menjadi bahagia apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah terlebih dahulu mencampakkan dalam hati kita yang disebutkan sebagai sakinah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sakinah ini adalah milik Allah yang Allah campakkan ke dalam diri kita. Kenapa hari ini kita boleh, saya boleh duduk begini dalam keadaan tenang? Kerana tidak berlaku goncangan, gempa dan malapetaka. Dan gempa itulah goncangan yang apabila hilang goncangan tersebut, ya, maka datanglah sakinah. Okey, bila datang sakinah, makna sederhana daripada rumah tangga, wang, harta, kerja bertukar menjadi sesuatu yang benar-benar bahagia. Jadi sebagai mukadimah, kita berusrah sebenarnya nak menjemput sakinah. Daripada sakinah, dia akan meluru kepada bahagia. Dan bahagia inilah yang kita nakkan, sebab untuk bahagia bukan pilihan. Sebagai mukmin, kita tidak boleh memilih untuk jadi derita di dalam hati kerana manusia mati sebagaimana mereka hidup. Dan orang-orang beriman, saat mereka pulang atas nama kematian, Allah seru dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang. Jadi ketenangan ketika mati hanya dapat ketika dapat kebahagiaan, dan semuanya bermula dengan sakinah. Kita harap dapat memberikan sakinah ke dalam hati setiap dari kita semua. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berevolusi dalam memperkenalkan jenamanya kepada pendengar. Bermula dengan IKIM.FM, pilihan utama semenjak dari penubuhannya. IKIM.FM kepada IKIM FM, pilihan utama anda setelah 6 tahun bersiaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan radio, Institut Kefahaman Islam Malaysia sekali lagi memberikan nafas baru kepada jenama radionya dengan memperkenalkan Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami, pada 18 Februari 2019. Pada para pendengar yang masih setia, kini Radio IKIM bukan sekadar boleh didengari menerusi saluran frekuensi, bahkan lebih meluas ke serata dunia menerusi aplikasi radio dalam talian. Dengarkan IKIM di mana jua. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-22. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. DJ Siti, DJ Siti, dapat anugerah ke? Ish, belum lagi lah. Ni, nak umumkan. Dengar ya. 6 Julai adalah hari ulang tahun Radio IKIM. Tahun ini yang ke-22. Jadi, selamat ulang tahun Radio IKIM.
kamu ni, kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasmine.
tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, inspirasi euforia Islami. Ha, awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Terima kasih untuk anda yang masih lagi sini. Bersama saya, Aman Hasri Muhammad Yusof dalam pengurusan harta orang Islam adalah... Saya Wan Johari temankan anda lagi ni. Biasalah. Mai umur macam ayah ni. Kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar untuk waktu ini masih bersama Resonasi IKIM. Pada anda, syukur kita nak sama-sama lagi. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini. Yang pernah terbalik sebuah cerita. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kami di sebalik suara-suara itu. Kerana anda, kami masih di sini untuk meraihkan ulang tahun Radio IKIM yang ke-22 tahun ini. 6 Julai, tarikh bersejarah bagi Radio IKIM. Kami akan terus dan sentiasa bersama anda. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-22. Radio IKIM yang sebelum ini dikenali dengan nama IKIM FM, pilihan utama anda, telah dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 6 Julai 2001. Ia merupakan satu-satunya stesen radio berkonsepkan pendekatan Islami yang beroperasi selama 24 jam sehari setiap hari ke seluruh negara. Ia menggabungkan program yang bersifat mendidik jiwa serta program yang berbentuk hiburan Islami, di samping turut menyajikan pelbagai maklumat yang bermanfaat. Secara keseluruhan programnya dipersembahkan dalam bahasa Melayu. Selain itu, program dalam bahasa Arab dan Inggeris turut disajikan. Malah lebih membanggakan, Radio IKIM telah didengari di seluruh dunia. Tidak dinafikan, Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berjaya dalam menyampaikan mesej Islam, antaranya melalui seminar, akhbar dan televisyen. Namun kewujudan Radio IKIM pada tahun ke-9 penubuhannya telah menjadikan penyampaian mesej semakin bertambah dan meluas. Penubuhan Radio IKIM adalah kejayaan besar buat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-22. IKIM, inspirasi euforia Islami. Uni Syams membuka permohonan ambilan pelajar baru sesi kemasukan Ogos 2023. 42 program pelbagai bidang ditawarkan di peringkat asasi, diploma, sarjana muda, masters dan PhD. Pengajian berintegrasikan duniawi dan ukhrawi. Program pengajian diiktiraf MQA dan pembiayaan pendidikan disediakan. Mohon sekarang di www.unisyams.edu.my atau hubungi 04-415-5051. Jadikan Uni Syams destinasi pengajian pilihan anda. Jom masuk Uni Syams. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing, tapi sofa cantik je, tak ada koyak pun. Kucing tak cakar ke? Ha, ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itulah aku biarkan je si Oyan duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Ha, anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk diserap padan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Miri 104.0 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama para pendengar untuk waktu ini untuk setiap hari Khamis, alhamdulillah kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media dan untuk anda akan buka soalan ruang untuk anda bertanya insya-Allah dengan panel kita untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Yang untuk bersama untuk petang ini masih lagi di musim yang musim baru, masih bersama alhamdulillah yang berusaha Dr. Aiman Al-Aqifi, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar dokter, kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, kaifa haluki bilkhair? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Tawaan kul am wa anta bikhair ya dokter, ba'd al-Eid, masyaallah. Masyaallah kul ami wa antum bikhair, yani al-Eid madal al-har. Naam. Masih panas lagi, iya. Apa rasa raya dia. Alhamdulillah, insyaAllah. Baru je habis raya, masyaAllah. Dan untuk waktu ini masih lagi bersama doktor untuk kita buka kitab kita, buku Al-Muqaddimat. Dan kita akan bincangkan bersama sekarang ni. Dan buku ini sebenarnya buku Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta. Dan mungkin untuk waktu ini bersama doktor kita akan sambung kembali bersama untuk tajuk petang ini, sifat kalam. Dan untuk waktu ini, sebagai mukadimah, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona yang saya kasihi, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para a'immah, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di rancangan atau program Imanuna, iaitu iman kami pada Khamis 5.15 petang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insyaAllah pada kali ini kita akan meneruskan pengajian ini dengan membahas sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana naskah terbaru daripada buku yang kita pakai ini iaitu Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta, yeah, yang ada di depan saya tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh tuan-tuan dan puan-puan membelinya bagi yang belum mempunyainya. Yang ada boleh buka sekarang, bahagian Arab dia insyaAllah muka surat 180, ya, yeah. Bahagian Melayu dia muka surat 154. Mm-mm. Yang kita akan bahas sifat kalam pada hari ini insyaAllah. Yeah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pada kali ini Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala berbicara atau membincangkan tentang sifat kalam Allah. Yeah. Iaitu sifat berkata-kata bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata muallif? Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Amin. Wal kalamu al-azaliyu huwa al-ma'na al-qa'imu bil-zati al-mu'abbaru anhu bil-ibarati المختلفات المباين لجنس الحروف والأصوات المنزه عن البعض والكل والتقديم والتأخير والسكوت والتجدد واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. Itu berarti harakat yang boleh kita betulkan taghayyurat, bukan taghayyurat, taghayyurat. Okey, yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, sifat kalam, okay, kita buka muka surat 154, yeah. Kalam atau berkata-kata
azali, iaitu kalam Allah Subhanahu Wa Taala, adalah suatu sifat yang berdiri pada zat. Jadi sifat kalam ini adalah sifat yang berdiri pada zat, yang mana kalam ini boleh diibaratkan sebagai ibarat-ibarat yang berbeza dan berbeza dengan jenis huruf dan suara. Ha, jadi dengan ibarat-ibarat yang berbeza-beza, okay, berbeza-beza, yeah, dengan jenis huruf dan suara. Yeah. Ha, jadi berbeza dan berbeza dengan jenis huruf dan suara. Ha, maksudnya apa? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yeah. Maksud di sini sifat kalam Allah yang azali, kita tidak berbicara kalam yang hadis. Hadis tu apa? Kalam yang dari tiada kepada ada. Yeah. Itu kalam hadis. Kita tak berbicara tentang kalam itu. Kita sedang berbicara tentang kalam yang azali, iaitu kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ia adalah, apakah ia? Sifat kalam Allah SWT yang azali ini ialah atau adalah suatu sifat yang berdiri pada zat. Berarti dia bukan zat Allah. Dia adalah sifat yang berdiri pada zat. Ini yang dibezakan antara Islam dengan Nasrani. Kerana kaum Nasrani percaya bahawa Nabi Isa alaihi salam, yeah, adalah merupakan the word of Allah. Adalah kalam Allah. Sebab itu mereka percaya dengan hulul. Iaitu Isa itu adalah anak Tuhan dan Allah itu adalah Tuhan. Maksudnya Tuhan mereka telah, Tuhan, yeah, bapa. Istilah, yeah, yang digunakan Tuhan bapa mereka. Ini bahasa dalam agama Nasrani. Yang jelas-jelas tidak diterima di dalam Islam dan ia adalah kufur. Kerana mereka menganggap Nabi Isa itu adalah sebagai kalamullah. Adalah sebagai bahagian daripada Allah. Hulul. Iaitu meresap. Yeah. Antara Tuhan dengan Nabi Isa AS. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah jelas-jelas akidah yang ditolak di dalam Islam. Jelas akidah yang kufri. Yang bersifat kufur di dalam Islam. Maksudnya Islam menganggap dia adalah akidah yang kufur. Ya. Yeah. Kerana Nabi Isa AS adalah makhluk. Sedangkan Allah itu Khalik. Okey. Lalu, di dalam Islam kita memaknai bahawa kalam Allah, the word of Allah, sifat kalam, bagi Allah, ia adalah sifat. Dia bukan zat. Ya. Yeah. Mereka faham Isa itu adalah kalam Allah. Betul? Padahal, kalam Allah itu adalah sifat. Bukan zat. Dia sifat. Yang berdiri pada zat. Kerana sifat ini, dia berdiri pada zat. Yang ini saya dah terangkan pada pertemuan yang lalu. Yeah. Yang mana kalam ini boleh diibaratkan sebagai ibarat-ibarat yang berbeza. Maksudnya sifat kalam Allah ini, dia diibaratkan dengan ibaratil mukhtalifat. Ibarat-ibarat yang berbeza-beza. Maksudnya, ialah ada makna. Kan? Ada dalalah. Yeah. Dalalah tu ada maknalah. Ada penunjukan lafaz. Ada ada isi dia. Ha, yeah, yang difahami. Dan insyaAllah, kita akan syarahkan perkara ini sebentar lagi, insyaAllah. Iya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, kita beri khas seketika, Doktor dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini
Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Al-Mandili lahir pada tahun 1939 di Alorestar, Kedah. Bapanya Syekh Abdul Qadir berasal dari Mandiling, Indonesia dan berhijrah ke Malaysia ketika berusia 14 tahun. Pendidikan awal Syekh Muhammad bermula di Madrasah Darul Ulum Makkah yang diasaskan rakyat Malaysia dan Indonesia. Beliau kemudian mendalami ilmu dengan bimbingan bapanya selama 7 tahun di Masjidil Haram. Syekh Muhammad merupakan salah seorang dalam kumpulan pertama yang diterima masuk ke Universiti Islam Madinah. Syekh Muhammad pernah dilantik sebagai Jemaah Ahli Syura Urusan Agama Masjidil Haram dan Guru di Ma'had Al-Haram di Makkah. Beliau juga pernah diutus ke Asia Tenggara oleh Darul Ifta Arab Saudi untuk memantau urusan dan hal ehwal agama. Syekh Muhammad terkenal dalam kalangan jemaah dari Malaysia dan Indonesia serta negara-negara Asia Tenggara yang lain disebabkan peranan penting beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram. Beliau merupakan salah seorang daripada 15 orang guru agama yang dipilih mengendalikan kelas agama dan beliau satu-satunya anak Melayu yang diberikan kepercayaan oleh pihak pentadbir Masjidil Haram. Syekh Muhammad turut diberikan keistimewaan untuk menyampaikan ceramah dan mengajar di sudut yang berhampiran dengan Kaabah dan selari dengan Hajarul Aswad. Syekh Muhammad, ulama kebanggaan ummah dan dunia Melayu, meninggal dunia pada 31 Julai 2012 pada usia 73 tahun. Aku sedia, aku rela melukakan segalanya dan aku sudah berubah. Masih bersama membincangkan tentang sifat kalam bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dari kitab atau buku Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta. Dan untuk waktu ini bersama Doktor, kita sambung kembali sifat kalam. Silakan Doktor. Terima kasih Datin. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalam Allah ini boleh diibaratkan sebagai ibarat-ibarat yang berbeza. Maksudnya ibarat-ibarat yang berbeza, ada ibarat-ibarat yang berbagai. Ibarat yang berbagai. Maksud ibarat yang berbagai ini macam mana? Iaitu ada yang perintah, ada yang larangan, ada yang bersifat penceritaan, pengkhabaran. Seperti Allah SWT mengkhabarkan tentang kisah nabi-nabi yang terdahulu. Seperti Allah SWT iaitu mengkhabarkan atau menceritakan tentang atau memerintahkan aqimus solah, dirikanlah solat. Ini adalah ibarat-ibarat yang berbeza. Jadi dia memiliki ibarat-ibarat yang berbeza. Itu kita panggil
dalam Arab dia adalah bil ibarati al mukhtalifah. Contoh dia lain, ibarat yang berbeza, seperti yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bil arabiyati, dengan berbahasa Arab, iaitu Al-Quran. Yeah. Apabila diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam bil suryaniyah, dengan bahasa Syriat, maka dia adalah Injil nama dia. Bila diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah bil Ibraniyah. Ibraniyah iaitu dengan bahasa Hebrew, iaitu Taurat. Zabur, kalau tak salah Zabur dia. Dengan berbahasa Hebrew. Jadi, dan kita tahu memang Bani Israel ni yang memiliki kitab lumayan banyak, ya, agak banyak. Sebab mereka lama proses pensyariatan dia sampai sebelum ditutupnya risalah kelompok apa kaum Bani Israel ini. Ini melalui perjalanan Nabi yang banyak, kan? Ini jadi Hebrew misalnya, sehinggakan golongan Kristian yang datang, sebab Nabi Isa AS dia juga adalah Bani Israel, dia juga adalah Bani Israel, Nabi Isa. Cuma Nabi Isa ini adalah Nabi terakhir di kalangan Bani Israel, lebih kurang macam tu. Tapi Bani Israel atau Yahudi tak nak beriman dengan Nabi Isa dan menuduh Nabi Isa sebagai anak luar nikah misalnya. Auzubillah min zalik. Dan dicuba untuk dakwah, sehinggakan mereka, golongan Bani Israel, menolak. Dan penolakan tersebut berlangsung pada zaman yang lama, sehingga banyak kejadian setelah Nabi Isa AS, apabila Kristian menjadi agama rasmi di negara atau benua Eropah. Berapa banyak dalam kejadian-kejadian tertentu golongan Yahudi didiskriminasi oleh golongan Nasrani. Sehinggakan dalam kisah yang terkenal di Andalusia, di mana agama Islam, Kristian dan Yahudi hidup bersama di benua Andalusia. Pada waktu kejatuhan Islam, ada Granada, ada Treaty of Granada. Maka pada waktu itu, setelah 2 tahun, Isabella membatalkan treaty tersebut dan mengusir semua umat Islam yang tidak mahu murtad. Diusir, termasuk yang diusir adalah kaum Yahudi. Pada waktu itu, ini sejarah dia, kerana mereka menilai Yahudi inilah yang telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini. Jadi, ini yang dipanggil dengan ibarat-ibarat yang berbagai. Lalu disebut al-mubayinu li jinsil hurufi wal aswad, dan berbeza dengan jenis huruf dan suara. Jadi jenis huruf dan suara juga berbeza, tuan-tuan. Maksud dia, ia bukan, kalam Allah ini bukan huruf, bukan suara. Itu maksudnya. Al-mubayinu li jinsil hurufi wal aswad, iaitu dia berbeza daripada jenis, maksudnya dia bukan daripada huruf dan suara. Kerana apa? Kerana huruf dan suara, kerana huruf dan suara itu adalah makhluk. Kalam Allah ini sedia ada, dia bukan makhluk, dia bukan hadis, dia qadim. Maka kalam Allah, sifat kalam, maksud kita kata sifat kalam ma'ani yang qadim itu, dia ini bukan huruf dan suara. Ni, dia tak boleh berhuruf dan bersuara. Lalu disinilah nanti ada perbezaan antara ahli sunnati wal jamaah dengan kelompok yang dipanggil dengan Hasyawiyatul Hanabilah, iaitu golongan terpinggir dari madhab Hambali. Bahasa ulama, Hasyawiyah.
Jadi termasuk Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang Hasyawiyah ini. Dan golongan Hasyawiyah ini, pada zaman mereka, mereka menolak Abul Hasan Al-Ash'ari. Bahkan menyesatkan Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini jelas. Maka Al-Imam Sanusi di dalam catatannya, kalau tuan-tuan boleh baca di footnote yang saya berikan, iaitu golongan Hasyawiyah berpendapat bahawa kalam yang disifatkan kepada Allah Ta'ala itu ialah huruf-huruf dan suara-suara yang berdiri pada zat. Sama seperti kalam lisan. Dan mereka mendakwa kalamnya qadim. Kalam Allah qadim tapi bersuara berhuruf. Walaupun berupa huruf dan suara. Itu yang pelik. Tak nakut. Kerana huruf suara ini adalah makhluk. Boleh pula dikata qadim. Macam mana? Bahkan mereka mendakwa juga bahawa tinta itu baharu, maka apabila Al-Quran ditulis dengannya, ia menjadi qadim. Ini yang tidak dapat diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Seperti mereka kata Allah itu jisim. Jisim yang qadim. Macam mana jisim itu makhluk? Ini yang ditolak. Apa dia kata, oh maksud jisim di sini adalah dengan erti wujud, kerana benda wujud mesti mesti berjisim. Ini ditolak oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini misalannya. Lalu disebut kebatilan mazhab ini amat jelas. Kerana dimaklumi bahawa huruf dan suara itu tidak tergambar oleh akal, melainkan ia adalah baru. Jadi huruf suara dia mesti hadis. Tak mungkin dia qadim kerana dia makhluk. Ini kerana huruf dan suara itu ada selepas atau setelah tiada. Dan tiada setelah ada. Berarti dia ini adalah memiliki ciri-ciri hadis. Maka, iaitu lalu disebut di sini, maka sifat tidak wujud itu melingkungi huruf dan suara. Huruf dan suara sebelum dan kemudian, sedangkan sesuatu yang qadim tidak menerima ketidakwujudan sama ada sebelum atau kemudian. Ini yang menyebabkan ulama ahli sunnah menolak pandangan golongan Hasyawiyah berkenaan dengan huruf dan suara. Berkenaan dengan sifat kalam Allah yang disifatkan sebagai huruf dan suara tapi qadim oleh golongan Hasyawiyah. Hasyairah menolaknya. Hadirin wal hadir hafizah. Serta disucikan daripada setengah-setengah yang insyaAllah kita akan syarah lagi pada setelah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita akan beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Beri khas sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang daripada mereka, berkatalah mereka, wahai Tuhanku, kembalikanlah daku hidup semula di dunia supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah kutinggalkan. Tidak, masakan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang dia saja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Ini menceritakan tentang penyesalan orang yang hanya menyedari dirinya meninggalkan amal soleh. Penyesalan ini berlaku pada manusia seawal nyawa yang diambil oleh malaikat. Kerana seawal itu juga manusia mula merasakan kesan perbuatannya semasa masih hidup. Seawal itu juga manusia merasa mahu dihidupkan semula, tetapi hakikatnya semua sudah terlambat.
kerana ketika itu manusia telah pun berada di gerbang alam akhirat yang dinamakan sebagai alam barzakh. Al-Mawardi membawakan beberapa pandangan mengenai maksud barzakh dalam ayat ini. Barzakh dikatakan bermaksud penghalang antara hari kematian dengan hari kebangkitan. Juga bermaksud penghalang antara dunia dan akhirat. Juga sebagai penghalang antara si mati dengan permintaannya untuk kembali ke dunia. Ia juga dikatakan sebagai saat bertenang sebelum tiba hari kiamat, dan tempoh itu adalah tempoh antara tiupan dua sangkakala selama 40 tahun. Walau apapun maksud barzakh itu, yang pasti dan yakin ialah berakhirnya masa untuk insan itu beramal bila ajalnya tiba dan penyesalan itu tidak berguna lagi. Maka marilah kita sama-sama mengumpul bekal sebanyak-banyaknya untuk ke sana sementara masih bernyawa. Mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya, dan aku sudah berubah. Yeah. Malaysia, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman kami. Dan alhamdulillah masih bersama untuk petang ini yang berusaha Dr. Aiman Al-Akifi, Pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih membincangkan tentang sifat kalam dari kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta. Dan untuk waktu ini kita sambung kembali bersama doktor, dan insyaAllah selepas itu kita buka untuk soalan para pendengar. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat kalam Allah, dia bukan berupa suara dan huruf. Okay. Dia adalah kalam yang azali, yang berdiri pada zat Allah SWT yang berbeza dengan makhluk. Lalu disebutkan, Al-munazzahu anil ba'adi wal-kulli. Serta disucikan daripada setengah. Ba'di, setengah-setengah. Maksud dia, kalam yang boleh disparuh-paruhkan. Kerana itu sifat benda yang makhluk. Kalam Allah tak macam tu. Seluruh kul, bagaimana kul ada gambaran dia, ada bahagian jumlah dia, tak boleh. Kalam Allah berbeza dengan makhluk. Lalu disebut di sini, wat-taqdimi wat-ta'khiri, iaitu apa? Di hadapan, di akhir, ada permulaan, ada pengakhiran. Ya, kalam Allah tidak boleh seperti itu. Diam, yakni watajaddudi wasukuti, iaitu diperbarui, dan juga ada diam. Jadi diperbarui, tajaddud, tajaddud wasukuti dan diam. Tidak, kalam Allah ini bukan seperti itu. Lalu wal-lahni wal-i'rab, iaitu apa? Lagu, lahan. Lahan tu lagu. Wal-i'rabi dan i'rab. I'rab itu vowels. A-i-u-a-u, A-i-u. Kalam Allah berbeza dengan makhluk kerana semua ni sifat makhluk. Lalu dan segala jenis perubahan. Wasairil anwa'it taghayyurati, dan segala jenis perubahan, perkara yang boleh berubah. Taghayyurat ini, iaitu suara ni kan boleh naik, turun dan lain-lain. Ini perubahan. Okay. Dan segala jenis perubahan. Lalu disebutkan kalam Allah, iaitu al-muta'alliqu bima yata'allaqu bihi al-ilmu minal muta'allaqat. Iaitu sifat kalam Allah ini juga berkait, bertaluk dengan sifat ilmu dan segala jenis ta'aluknya. Dan insyaAllah penjelasan tentang ta'aluk sifat kalam dan seterusnya kita akan sambung pada minggu hadapan. Boleh kita buka Q&A nanti insyaAllah.
Iya, boleh doktor, insyaAllah. Nah, untuk para pendengar ada soalan pada waktu ini doktor, mungkin di yang ada bertanya, mengapa golongan Mu'tazilah percaya Al-Quran itu makhluk? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi salah satu isu sifat Allah atau perbahasan sifat Allah yang menjadikan atau terjadinya, bukan menjadikan tapi terjadinya khilaf yang besar di antara ahli sunnati wal jamaah dan kelompok-kelompok yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah adalah isu sifat kalam. Sebab itu ada yang berpendapat kenapa ilmu yang membincangkan perkara ini lebih dalam dipanggil dengan ilmu kalam, kerana dia kata kerana dia bermula dengan perbahasan kalam Allah. Ada yang kata macam khilaf-khilaf lah, berbeza pendapat lah cara konstruk nama tersebut. Dan salah satu yang menjadi krisis yang besar adalah golongan Mu'tazilah memaksa di zaman mereka memerintah di dinasti Abbasiyah, memaksa orang untuk beriman bahawa kalam Allah iaitu Al-Quranul Karim itu makhluk. Kerana mereka tak dapat nak gambarkan bagaimana kalam Allah ini qadim. Kan? Dan mereka lari daripada, jadi mereka tak nak membahas tentang kalam ini qadim, berdiri pada zat Allah SWT dan lain-lain. Jadi akhirnya mereka kata makhluklah. Bila ada benda terjadi, Allah berfirman, jadi firman tu dari tiada kepada ada, maka dia kata makhluk. Berarti dia menyandarkan bahawa sifat kalam ini juga makhluk. Ini yang menyebabkan terjadi perbezaan besar antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah, sehinggakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, terkenal Imam Madhab, dia dipenjara di Baghdad. Dia dipenjara di Baghdad kerana enggan menerima mihnah sifat kalam ini. Itu yang mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk, dia tak nak terima bahawa Al-Quran itu qadim. Seperti kita umat Islam, ahli sunnah wal jamaah memang mengatakan sifat kalam Allah dengan ibarat yang bermacam-macam ini, sama ada Qurannya, sama ada Injilnya, Taurat dan lain-lain. Semua ini adalah, kalau berbicara tentang sifat kalam, ma'ani tersebut, ia adalah qadim. Tanpa keraguan ini. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Okay. Baik, terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi untuk waktu ini bertanya. Ada yang kata ulama Patani membahagikan sifat kalam kepada empat. Apa pandangan doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Madhab Ahli Sunnah yang Ash'ari, dia dua cerita dia. Akan tetapi kerana menurut yang mempeluporinya, iaitu Syekh Pak Deeng, kita panggil dia, menilai susah untuk dia fahamkan kepada muridnya, maka dia cuba untuk mengadopsi beberapa perbahasan kalam daripada madhab ahli sunnah yang satu lagi, iaitu Maturidi. Lalu dia gabungkan dua madhab ini, dijadikanlah sifat kalam itu kepada empat, yang mana sebenarnya dalam Ash'ari ada bahagian dia diakui, cuma dia tak sebut sebagai bahagian sifat kalam kerana dia berkenaan dengan ta'aluk. Ini jadi beza dia apa? Beza dia hanya beza manhaj atau beza ijtihad di dalam meletakkan perbahasan sifat kalam dengan tujuan mempermudah murid dia yang ada kat Mekah tu untuk faham. Dan dia pernah bawa risalah tu ke Kedah dan mengajar di sana. So kita macam mana? Nah, ini benda perbincangan ilmiah di kalangan pembesar-pembesar ahli sunnah wal jamaah. Kita tak sepatutnya mengambil kesempatan dalam kesempitan ini untuk menjustifikasi dan menghentam mana-mana tokoh besar ahli sunnah wal jamaah. Dia dah ahli sunnah wal jamaah, diiktiraf. Lalu kita nak pula
kita tak faham, kita tak setuju, nak pula kita apa, menyesatkan mereka, mengeluarkan mereka dari ahli sunnah, itu tak sepatutnya. Kita sepatut mengambil sikap, ini adalah khilaf kalami, khilaf dalam furu' akidah, yang kita kena berlapang dada, mungkin tidak sesuai bagi kita, kita tidak pakai dia. Yang ulama-ulama patani, seperti yang ada hari ini, Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang, salah dia, Baba S Sepanjang, dia menetapkan perkara ini dan dia, bagi dia, tak ada masalah. So, kita kena berlapang dada lah, kerana dia juga ulama besar. Ha, ni. Kalau kita tak setuju, kita berlapang dada. Kalau kita setuju, kita pakai, jangan pula kita paksa yang tak nak pakai, kena ikut, tak boleh juga. So, kita kena open-minded dalam bab ini, kerana dia adalah khilaf dalam furu' akidah. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan mungkin soalan terakhir pada waktu ini, Doktor bertanya, kalau kalam Allah tak ada suara dan huruf, bagaimana Nabi nak faham? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita kena faham bahawa wahyu yang diturunkan kepada para Nabi ini berbagai jenis cara. Ha, contoh dia yang saya sebut tadi, yang sifat kalam empat, salah satu bahagian dia yang dipanggil nombor tiga itu kalam masdari. Mereka memahami, mengambil dari mazhab Maturidi, Allah ciptakan suara dan huruf didengarkan kepada Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi Musa ketika di Turus Sina. Ini contoh. Olehnya Allah menjadikan, menciptakan suara dan huruf ini dipanggil kalam masdari menurut mazhab tersebut. Ini pendapat daripada mazhab Maturidi. Contohnya. Berarti ada pendapat untuk mudah kita faham, iaitu seperti mazhab Maturidi, dijadikanlah suara huruf. Allah SWT sifat kalam dia qadim, sedia ada. Tapi Allah ciptakan suara dan huruf dan didengarkan kepada mereka. Ha, itu salah satu cara menurut mazhab Maturidi. Kalau mazhab Ash'ari pula, yang ahli sunnah wal jamaah juga, mengatakan walaupun tidak bersuara dan huruf, tapi apabila didengarkan kepada Nabi Muhammad SAW, didengarkan kepada Nabi Musa AS, dia faham ibarat-ibarat tersebut. Dia faham ta'aluk-ta'aluk, muta'alak, iaitu perkara yang penunjukkan makna daripada kalam tersebut yang menyebabkan dia rasa dan dia faham dan dia tahu. Bagaimana dia mendengar, Ustaz, mendengar kalam Allah yang qadim, kalam Allah qadim tidak bersuara dan tidak berhuruf. Itu kita tak boleh nak tambahkan. Itu benda yang kita tidak boleh nak gambarkan. Kerana Allah SWT qadim, sifatnya qadim. Ha, lebih kurang macam tu. Ini adalah tempat kita beriman dan kita tidak masuk dalamnya. Macam orang nak tanya, oh, Allah macam mana? Mana boleh Allah ada bentuk-bentuk? Itu makhluk. So, macam mana Allah ni? Tak boleh lah, tak boleh ni bayangkan. Ya. Kan? Kita jangan bayangkan, kita tak boleh. Samalah dengan sifat kalam Allah ini, tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi jelaskan, insyaAllah. Ya, insyaAllah jelas, Doktor. Terima kasih. Dan untuk waktu ini, Doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan, Doktor. InsyaAllah, kesimpulan daripada penjelasan sifat kalam Allah ini, bahawa kita beriman Allah SWT berfirman. Allah SWT ada firmannya, ada kalamnya, dan dia bersifat dengan sifat kalam. Sifat kalam Allah ini berbeza dengan makhluk, kerana sifat Allah yang ma'ani ini semuanya adalah qadim, sedia ada. Sedangkan kalam makhluk dari tiada kepada ada. Maka apapun yang hendak disamakan dengan makhluk, Allah SWT mesti berbeza dengannya. Tidak akan sama dengan makhluk. Inilah keimanan kita yang wajib untuk kita imani sekalian, hadirin wal hadirat, hafizakumullah, insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Di akhir ini, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman Al-Ghibi atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallah anakul lakhaira, Doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Allah.